Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak buat total cost berapa aku dah habiskan duit untuk motor aku. Tapi sebelum tu, korang kalau korang rasa korang tak ada kasut, korang mencari kasut kan dengan harga yang murah dengan berbagai macam-macam jenis ikut trend sekarang. Korang boleh tengok wamil.ystore dekat IG. So ini dah IG dia. And then korang rasa harga dia korang boleh memang boleh bincang dan korang pilih suka hati korang, pilihlah design yang kasut korang suka. Memang lawa semua design korang, design dia orang. Sorry. Design dia orang dan korang boleh lah tengok dalam tu slide DM. Kalau nak tanya boleh order ke, boleh tanya, boleh DM dekat mile.ystore tu. So jangan lupa beli dekat dia orang, okey. Okey, so sambung lagi kita punya total motor aku Y15 aku dah habis berapa dah dekat aku punya motor aku. So kita akan kira berapa segalanya. Aku akan cerita satu-satu apa yang aku dah buat dan aku akan buat apa tadi. Aku akan kira menggunakan calculator. Kita tengok berapa dia punya total dia. So let's go. Okay, kita akan mula dari belakang. Kita mula dengan signal dulu. Kita dengan mula dengan signal. Signal ni aku dah yang ni tak ada modal sangat lah. Dalam RM10 kot aku pasang. Sebab yang ni brand Rapido. Tengok balik, brand Rapido. Dia punya yang dia punya apa tu, aku dapat dari abang aku ni, R25 punya LED. Tak baik boleh PNP untuk Y15 juga. Harga dia dalam RM40, tapi aku just pasang untuk ada yang abang aku, so RM10 saja. So lagi ekor, saya kita kira lain lah. Ekor aku tukar, ekor Vietnam, nama plate RM5 ni, RM5. Lepas tu okay, kita mula ke sini pula. Okay, monoshock belakang, Ohlin aku tukar. Lepas tu ni Olin, tapi ni tak ori lah kan. Tak ori, korang boleh tengok belakang ni. Okay, korang boleh tengok belakang ni. Okay, ini hanya kopi. Nampak kan? Okay, so seterusnya kita ke rim dulu. Okay, rim. Rim aku pakai RCB original. Harga dia sagi aku abang. Ini original punya RCB ringan. Memang dia punya font dia dekat, tak jarak, dan warna dia pun tak keluar. Okay, lepas tu nanti aku abang satu set ni sekali dengan bush ni. Aku tukar bush. Okay, tu set sprocket triple S. Ini walaupun rantai putih itu, bukan rantai sama ke, set sprocket triple S dengan rantai. Okay, so satu lagi arm pin brake, dragster slot. Okay, korang nampak? Nampak? Okay, arm dragster slot, set arm pin brake. Okay, dengan bush, bush pin brake original juga. Nampak situ, nampak situ. Okay, lagi side mirror. Side mirror nak abang, side mirror abang. Side mirror aku tukar banyak berapa ringgit. Ada lagi ke abang? Side mirror aku tukar. Meter tak ada. Pam ni, pam ni korang nampak udah ada kotak. Pam ni pun aku abang sendiri. Pam aku tukar, pam pakai ni Brembo ni, Brembo yang PMP banyak motor tu. Lepas tu bypass, bypass pun aku tukar juga ni. Bypass Umar Racing. Boleh tengok kat situ, bypass Umar Racing. Okay, and then dalam aku ada buat ECU tune boss dengan cam, dengan dyno sekali. Lepas tu exhaust. Exhaust ni aku ada buat kindrek lah tu. Aku ada buat kindrek pula dah. Silap. Aku dah buat exhaust OPBR. Itu pun tak kira, aku akan list balik.
And then bahagian depan, yang ni apa aku list sekali lah ni. Benda ni RCB Resimba punya apa, tempat letak buang ni. Okay, ni pun sama. This depan belakang rim sekali aku kira sekali. Ini aku ingat harga sebab terlalu bangsawan gajahnya. Okay, so tekan kira lagi. Okay guys, aku dah jumpa ke kereta aku. Nasib aku jumpa ni. Aku tak tahu aku jumpa kat mana. Dalam bilik aku, tiba-tiba aku terjumpa dalam beg. Beg mana entah, beg lama kita kira. Okay, kita mula dari belakang balik. Signal belakang kita mula dari murah ya. Pasang RM10. RM10, okay. RM10 plus. Lepas tu aku mula kat ekor. Ekor aku buat RM35. Kali pasang RM40 plus. So aku buat apa lagi? Kau nombor plate RM5. Plate tu aku tukar punya kali tu. So kita buat RM8. Dan kita buat RM10. Aku tukar dua kali lah. Okay, so seterusnya kita, aku dah buat monoshock Ohlin belakang. Dan tu 2.5 sekali pasang RM50 dekat apa motor entah, nanti lah korang di korang komen bawah. Okey, lepas tu aku dah buat rim. Okey, sprocket jangan kita buat rim lah. Okey, rim depan belakang tak silap aku RM960. Rim pak tambah RM490 original, PMPE LC. Lepas tu lagi plus bush. Bush RM60, bush chrome. Tah aku total. Aku total RM60 dah RM70 sekali dengan disc depan belakang, batang shaft, bearing, disc depan belakang. Itu total tu memang aku buat mahal sangat. Sebanyak RM960. Serius aku tak tipu. And then Raja, kalau ada jumpa receipt aku boleh tunjuk kat korang. Memang aku buat rim ni mahal gila. Sekali dengan tayar tu, itu soalnya sekali dengan tayar. Aku lupa nak cakap tadi tayar. Sekali dengan tayar aku pakai Pirelli Angel City, termasuk yang tu, mana tu yang korang nampak kelabu yang hitam tu. Ini yang tu, termasuk yang tu RM960 semua sekali, satu set sekali pasang sebab dia custom sikit. Dan kita teruskan ke set sprocket sebanyak RM110 eh. Set sprocket sekali dengan rantai. Lepas tu arm mahal sikit lah. Arm RM400.50 sekali dengan bush RM480. Okay, RM480. Okey, lagi bypass, kita terus ke bypass. Okey, bypass RM70 sekali pasang. RM70 sekali pasang. Seterusnya dalam. Oh, side mirror dulu, kita ke side mirror dulu. Side mirror RM10. RM10 saja guys. Murah guys. Saya meridin saya guys. Tapi tak ada, bayar RM300 guys. Okey, satu lagi pump yang universal tu. Okey, ni aku punya pump. Sorry bergetar sikit. Pump aku RM60 sekali pasang. RM70 sekali pasang. Tambah dengan, okey, seterusnya kita ke dalam sekali dyno, ECU Tumbos, cam Thailand dekat jadi RM800.50. Baru ni exhaust aku tukar RM400 sekali pasang. Lepas tu aku dyno sekali lagi, ada video second dyno. Korang boleh tengok dekat YouTube aku, channel aku. 200.
So total-total minyak hitam tu tak kira lagi starter. Kau dah buat starter ke untuk motor ni? Starter baru. Starter 100. Minyak hitam dah tukar 3 kali eh. 3 kali kita cincai RM60. Cincai je. Okay. So mari kita tengok total ya. Okay, aku dah habis dekat motor ni sebanyak RM3,600. Dekat motor ni segalanya hidup dan mati ku kerana motorku. Itu dia ayat baru kita. Hidup dan mati ku kerana motorku. So lepas ni aku nak pergi beli barang untuk makan tengah hari. So ini adalah total dia, RM3,600. Okay. Dan and then terima kasih sebab korang tengok video aku. Korang jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share kat kawan-kawan korang. Try tanya kawan-kawan diorang yang mana yang buat Y15 tu habis berapa ringgit ataupun ratus ringgit. Kemudian kalaulah ada kawan-kawan korang yang berminat nak buat video, aku ada buat giveaway. Siapa yang berminat nak buat video dia nak menggunakan action cam, aku ada buat giveaway action cam spot. Ada satu set semua dapat, charger, kabel masuk komputer, SD card semua dapat. Aku dah buat giveaway benda ni. Nampak ada wifi sekali, dapat 4K action cam spot, memang padu. So kalau korang berminat, korang boleh komen dekat video ni. Komen dekat video ni. Sekejap kita pergi cahaya sikit. Okay, kita pergi kat komen ke video ni. Korang tulis nak, kata nak. Aku akan bagi giveaway ni kat mana-mana saja bulan depan, 1 April ya. 1 April aku akan bagi kat korang. So sampai situ saja video aku. Thank you sebab tengok. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share kat kawan-kawan korang. Bye-bye.